ya ini di Provinsi Jambi ini kan memiliki sembilan eh, kabupaten, dua kota. Yang kalau kita lihat datanya, itu untuk jalan kabupaten ada 10.000 km. Yang rusak kurang lebih 4.600, hampir separuh yang rusak jalan kabupaten kota. Kemudian jalan provinsi, ada 1.030 km yang rusak 250 km, 25 persen, seperempatnya. Jalan nasional ada 1.300, yang rusak 1, 130. Ini yang kita cek. Tadi jalan produksi untuk nanas ke sana, benar, rusak. Itu masuk, akan kita mulai nanti bulan Juli, bulan Agustus. Yang ini... Yang tadi jalan kabupaten, yang ini jalan provinsi. Ini juga akan diambil alih oleh pusat dan segera juga dikerjakan. Karena kalau enggak, yang namanya jalan logistik itu sangat penting sekali. Yang namanya jalan produksi itu sangat penting sekali. Sehingga itu yang didahulukan. Apalagi rusak parah, harus segera dikerjakan. Ya, rasa itu. Dan ini berusaha sampaikan, ini tidak hanya di Provinsi Jambi, di provinsi-provinsi yang lain pun juga banyak yang memerlukan penanganan karena menyangkut jalan produksi dan jalan logistik. Pak, ya. ini uh, hasil peninjauan hari ini, Pak. Apakah ruas jalan yang ditinjau ini termasuk kondisi rusak parah atau gimana, Pak? Rusak parah udah ngerasakan sendiri itu masalah <laughs> harus saya sampaikan. <laughs> itu berdasarkan ya data-data yang dimiliki oleh Kementerian PU data-data yang saya miliki, yang berasal dari masyarakat, dan tadi juga dikonfirmasi ke Pak Gub, ke Pak Bupati, semuanya. Dan kita yang paling penting adalah langkah perbaikan yang harus secepatnya dilakukan. Yeah. Bapak ini satu lagi Bapak terkait ada transportasi truk batu bara yang masih menggunakan jalan nasional Pak dan ini masih permasalahan yang terjadi di Jambi. Bagaimana Pak? Apakah jalur khusus ini menjadi prioritas? Iya seharusnya jalan batu bara itu ada jalan khususnya. Tetapi di sini kan belum ada. Tapi tadi Pak Gub sudah menyampaikan sudah akan segera dimulai sehingga nanti antara jalan umum dan jalan batu bara itu sendiri-sendiri. Ya. Yeah. Adakah penekanan Pak untuk targetnya kapan selesai Pak untuk jalur khusus karena ini secepat, sudah Secepat-cepatnya, tadi saya sudah perintah ke Pak Gub diselesaikan secepat-cepatnya. Baik lewat pola investasi maupun pakai pola yang lain. Ya, yeah, terima kasih. jalan tol di Jambi, Jambi gimana Pak? Progres jalan tol Jambi Pak? Ya, yeah, segera diselesaikan. Mungkin 2000, insya Allah 2024 selesai. Iya, saya saya tidak mendengar ada hambatan. Artinya sesuai jadwal tahun depan, ya. Pak satu Sudah. lagi pak ini pak satu lagi bagaimana sinkronisasi perbaikan jalan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah pak? Oh yang rusak ini banyak untuk dikerjakan daerah <laughs> dikerjakan sama pusat tetap belum selesai <laughs> itu loh. Ini harusnya dikerjakan daerah semua provinsi sendiri kabupaten sendiri. Tapi karena memang jalan yang di seluruh tanah air yang bagiannya kabupaten kota dan provinsi ini tadi kan saya sampaikan separuhnya dia dikerjakan bareng-bareng belum tentu selesai mungkin ini dalam waktu 2 tahun tiga tahun lah kita akan kejar secepatnya terima kasih